Usaha yang kecil lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ada ketikanya bila kita sampai satu stage yang kita rasa macam segala apa yang kita nak lakukan tu mungkin tidak akan membuahkan optimum result yang terbaik. Kita merasa give up, kita rasa macam malas nak buat ataupun kita rasa macam perlukan optimum condition sebelum kita nak melakukan apa-apa. Maybe apa yang kita lakukan tu tak sempurna, maybe apa yang kita lakukan tidak optimum. Asalkan dia memberi kesan kepada ke arah goal kita, walaupun sedikit, kita harus lakukan. Daripada kita tidak melakukan apa-apa, kita stuck, stump, tak tahu apa nak buat, lebih baik kita melakukan usaha yang kecil yang memberikan kesan yang sedikit daripada kita duduk termenung ataupun melakukan benda yang tidak proaktif ataupun produktif. Ini adalah apa yang kita perlu lakukan untuk memastikan perjalanan kerjaya kita terus menerus. Ada ketikanya kita tak tahu mana satu nak start. I nak lakukan tugas apa sekarang ni? Jadi sebab itulah sebelum kita melakukan tugasan, kita dah perlu ada rutin. Apa yang kita nak lakukan dari pukul berapa ke pukul berapa. Tapi kalau sekiranya you tak ada rutin sekarang, you boleh start lakukan untuk membuat rutin tersebut. Ataupun kalau sekiranya you rasakan kerja yang sepatutnya you lakukan pada ketika rutin itu telah lengkap, then lakukan apa saja. You pilih saja satu task yang you rasa perlu you lakukan dan you lakukan. Jangan tunggu hingga you langsung tak melakukan apa-apa. Jadi kita harus fikir bab ni sebab ini adalah antara bab yang paling penting kepada orang yang freelance ataupun orang yang bekerja sendiri macam kita, seorang pun yang hartanah. Progres tidak sentiasa diikuti dengan sesuatu yang lengkap, sesuatu yang optimum. Progres banyaknya terjadi apabila kita melakukan kesilapan-kesilapan kecil. Apabila kita melakukan kesilapan kecil, kita belajar daripadanya, dari situ kita akan mendapat progres. Dan kita akan lebih cekap dan mendapat skill yang kita perlukan untuk melakukan tugasan yang kita buat silap tadi tu sekali jalan sahaja. Small steps adalah benda yang penting sekiranya kita sebagai pemula untuk mendapat step yang lebih besar. Small wins, benda yang kecil. Start dengan menyemak komunikasi, sistem komunikasi kita. Start dengan menghubungi SOI ataupun orang yang terbaik dengan kita, yang rapat dengan kita sebelum kita hubungi, buat call calling. Jadi buat benda yang kecil tu yang akan menjadi pemangkin untuk kita melakukan benda yang besar. Jangan berhenti. Kalau kita dah set pukul 9 waktu kita untuk melakukan market survey, then kita harus lakukan. Walaupun kecil usaha yang kita lakukan tersebut, jangan kita duduk termenung ataupun melakukan benda yang tidak produktif. Saya harap kita bersama-sama dapat membangunkan kerjaya kita dengan melakukan ataupun mendapat kejayaan-kejayaan kecil ni. Jangan hanya duduk dan termenung tak tahu apa nak buat, kemudiannya ends up kita melakukan benda-benda yang tak produktif, yang tidak membantu kerjaya kita. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kerjaya hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.